Baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden bersama para, di mana kami menyampaikan bahwa banyak sekali harapan bahwa di jeda musim kompetisi ini ada pertandingan-pertandingan yang bisa juga membuat klub-klub ini lebih siap lagi untuk pertandingan Liga 1, yang di mana Liga 1 ini banyak juga perubahan yang terjadi di Liga 1, di mana sistem VAR akan berjalan penuh. Lalu juga di Liga 1 juga ada 8 pemain asing, yang 6 di lapangan, yang 2 itu menjadi cadangan, ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing. Dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan di pada bulanannya. Dan tentu banyak klub ya kemarin bicara kepada Liga dan kami PSSI mengharapkan ada turnamen sebelum musim kompetisi. Tetapi tentu kan karena waktunya sempit, makanya kemarin dari Liga memilih beberapa klub yang akan ikut dalam kompetisi ini. Dan tentu Pak Ara tadi langsung menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa kita akan menggulirkan tentu yang namanya Piala Presiden, yang memang sebelum-sebelumnya sudah berjalan dengan baik gitu. Dan insya Allah pembukaan itu nanti tanggal 19 di Jawa Barat di Bandung. Bapak Presiden akan hadir dan mudah-mudahan ini juga memperbaiki daripada animo daripada masyarakat yang hari ini juga menunggu-nunggu ada perbaikan yang ada di Liga. Tentu kita trial secara penuh di turnamen Piala Presiden ini. Pak Ara mungkin bisa tambahkan sebagai Ketua Panitia. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum. Tadi kita diterima dan memang Bapak Presiden arahannya jelas bagaimana sepak bola PSSI di bawah pimpinan Pak Erik sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kedua juga transparansi yang dilakukan dan juga begitu banyak event-event seperti Asian Games yang sudah dilakukan dan juga Piala Dunia yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Dan itu adalah prestasi yang sangat membanggakan. Dan bagaimana Piala Presiden ini juga jadi role model dalam transparansi, nanti tidak ada uang dari BUMN, APBN maupun juga dari APBD, tetapi kita semuanya dari sponsor dari swasta murni karena kita membangun industri olahraga. Kemudian juga nanti diaudit, selama ini diaudit oleh PwC yang memang sangat kredibel, kelasnya internasional, sehingga Indonesia akan makin dipercaya oleh dunia dalam bidang olahraga. Kemudian juga tidak ada pengaturan skor, kemudian juga sportivitas, dan juga tadi sesuai arahan Pak Presiden yang disampaikan Pak Erik, bahwa keamanan nanti TNI dan Polri, Bapak Panglima TNI dan Pak Kapolri juga akan dikomunikasikan oleh Bapak Presiden dan Pak Erik dan kami untuk mohon dukungannya untuk keamanan. Supaya ini menjadi suatu acara olahraga yang bisa jadi contoh yang baik dan benar bagi sepak bola Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Erik. Cukup ya. Pak. Bukan. Ini Piala Pramusim yang memang sebenarnya sudah bergulir beberapa kali. Cuman kemarin memang kan ini baru pertama kali jadwal Liga juga kita atur 3 tahun ke depan. Nah memang di jeda-jeda ini kita coba isi dengan beberapa event lah. Supaya memang klub juga punya pemanasan, punya persiapan lebih baik. Apalagi menuju Liga yang memang hari ini berubah total gitu. Jadi perlu adaptasi. Pak, berarti ini resmi PSSI yang menggelar. Terus yang kedua jumlah klubnya berapa dan itu sistem? Nanti dari Liga akan press conference besok. Ya, detail kotanya di mana, jadwalnya seperti apa, supaya biar nanti panitia yang lebih menjelaskan spesifik yang tentu diinginkan oleh teman-teman media gitu. Nomor satu aja sebut. Ya, ini Pak Ara mengumpulkan dana besar, ini akan hadiahnya 5 miliar juara satunya. Wow, itu. Berkat kepercayaan kepada Pak Erik. Enggak lah, ini itu, kepercayaan itu sama-sama lah. Dari sponsornya enggak susah. Kalau dipercaya dan transparan, sponsor juga datang kok dengan itu ya. Kita sudah sampai ke sini berkat arahan Pak Jokowi ya dan juga pada Pak Erik. Jadi
ya dukungan dari swasta luar biasa. Terima kasih. Langsung ditraktir makan sama Pak Ara.